Mahfud M diprediksi Anies jadi cawapres Prabowo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memprediksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan dipilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada ajang Pilpres 2019 mendatang. Tak hanya Anies, Cuan Guru Bajang Zainul Majdi juga disebut berpeluang mendampingi Prabowo. Kalau membaca dari opini publik, di media sosial, di koran-koran, tampaknya Anies. Baru yang kedua TGB, kata Mahfud di DPP SI, Jakarta, Minggu, 22 April 2018. Sebelumnya, sejumlah partai telah memberikan dukungannya pada Jokowi. Partai-partai itu yakni PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, SI, PKPI, dan Perindo. Adapun Gerindra menginginkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden lagi. Sementara itu, PAN, PKB, Demokrat, dan PKS belum menentukan arah koalisinya. Apakah mendukung Prabowo, atau merapat ke koalisi Jokowi? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengakui nama Anies Baswedan masuk daftar kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2019 mendatang. Tapi siapa yang pasti mendampingi Prabowo? Ferry tidak mengetahuinya.